Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha hifzul awqati, dan diantaranya menjaga waktu-waktu. Wasiat yang 9 adalah menjaga waktu. Jadi kita itu disuruh jaga waktu. Ay wa minal wasayati, diantara wasiat yang 9, hifzul awqati, menjaga waktu. Aisyarfuha fitaati, maksudnya mengalihkan waktu, mengalokasikan waktu dalam ketaatan, mempergunakan waktu di dalam ketaatan. Karena saya zikruhu, sebagaimana yang akan beliau sebutkan. Walamma kana istighraqul awqati, dan tatkala adalah menenggelamkan waktu fitohati dalam taat, mimma yawasuka, di antara sesuatu yang dapat membangkitkan engkau, alal uzlati anin nasi, atas uzlah dari manusia, wa tafarudi, dan menyendiri, wa yu'awwinu, dan dapat memudahkan, zalika, demikian itu, alaika, atas engkau, wa yusailu, ya sama, memudahkan ya, dia laka bagi engkau, zakarahu akibal uzlati, maka ia sebutkan dia ya, mengiringi uzlah, setelah uzlah, tentang menjaga waktu. Jadi menjaga waktu ini sangat ya penting. Wasrif ila ta'ati waqtaka kullahu, la tatrukan waqtan sudan mutasaila, pergunakanlah ya, atau palingkanlah kepada ketaatan waqtaka, waktu engkau itu, kullahu, semuanya. La tatrukan, jangan engkau tinggalkan waqtan, akan satu waktu, sudan ya, sia-sia tanpa ibadah, sudan sia-sia, mutasailan, memudah-mudahkan. Jangan sampai kita biarkan waktu kita habis tersita tanpa manfaat. Apalagi ini tanpa manfaat aja enggak bagus, apalagi yang maksiat. Jangan. Ya. Yajibu, wajib hukumnya, yakni mengenaki ya, yajibu, wajib hukumnya, alik, atas engkau, antasrifa, bahwa engkau mengalokasikan, bahwa engkau menggunakan waktu engkau pulau semuanya, fit ta'ati, dalam segala ketaatan, wa antatruka, dan bahwa engkau tinggalkan, fudul al kalami, kelebihan kalam, ngomong enggak manfaat, kelebihan, kebanyakan, tinggalin. Wa kul, wa kullama la ya'ni, dan setiap sesuatu yang enggak ada manfaat, tinggalin. Qala alaihi salam, bersama Nabi alaihi salam, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, di antara bagus Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang enggak ada manfaat. Di antara bagusnya itu meninggalkan sesuatu yang enggak manfaat, tinggalin. Fa iza ra'aita nafsaka, maka apabila engkau lihat diri engkau, tata tolla'u, memandang, ila kalami nasi, kepada kalam manusia, wa mulaqatihim, dan berjumpa mereka, min ghairi hajatin wa daruratin, tanpa hajat dan darurat. Ya, kau lihat diri engkau tuh, ngelihat kepada omongan orang, dan jumpa mereka tanpa ada hajat, tanpa darurat, fa'alam, ketahuilah, anna dzalika fudulun saqau ilaikal faragha wal batana, ketahuilah bahwa demikian itu ya, perbuatan itu adalah kelebihan yang dapat menggiring tuh waktu engkau kosong dan sombong. Jadi kita bisa kosong. Fa iza lazimta ibadata, maka apabila engkau telah menetapkan ibadah, wajadta, maka engkau mendapati halawatul munajati, manisnya munajat. Jadi kalau kita senantiasa ibadah, 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 enggak bosan, bahkan enggak enak kalau kita enggak kerjain, ya, Allah sudah kasih halawatul
ibadah atau halawatul munajah. Wasta nasta bi kitabillahi, dan engkau merasa senang dengan kitab Allah Al-Qur'an. Wastaghalta, dan engkau sibuk anil khalqi, jauh dari makhluk. Wastauhashta, dan engkau merasa asing min sohbahatihim wa kalamihim, daripada berteman dan kalam mereka makhluk. Wa yajibu alaika, dan wajib atas engkau alla tatruka awqataka sudan, bahwa tidak kau tinggalkan waktu engkau dalam keadaan sia-sia. Ay muhmalatan mutasailan fi'a, tersia-siakan. Li'annaka, karena maksudnya engkau intarokta, jika kau tinggalkan dia waktu kadzalika, seperti itu, sirta, maka jadilah engkau kalbahaimi, seperti binatang. La tadri ma tastaghilu bihi, engkau enggak tahu apa yang kau ya sibukkan, atau binatang itu enggak tahu apa yang dia sibukkan. Fayan qadi, maka selesai atau habis. Habis aksaru awqatika, kebanyakan waktu engkau do'ian, tersia-siakan. Jadi kita harus apa? Atur, manage waktu kita. Do'ian. Ya, jadilah waktu, kebanyakan waktu engkau itu tersia-sia. Fatah, ya. Fatah sara khusranan mubinan, maka jadilah engkau menyesal dengan penyesalan yang nyata. Fa inna awqataka umruka, karena sesungguhnya waktu engkau adalah umur engkau. Jadi waktu kita adalah umur kita. Oke, sekarang kita umur udah berapa, ya Allah? Cepet banget ya. Dulu masih kecil, sekarang udah gede. Pergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Jangan kau main-main. Pasti bakal menyesal. Enggak ada yang enggak. Tidurnya kebanyakan, pasti nyesal. Ya, tidurnya kebanyakan, pasti nyesal. Malam tidurnya kebanyakan, pastinya nyesel. Apalagi malam tidur, siang tidur. Ya. Apalagi malam tidur, siang tidur, lagi ngaji, tidur juga. Itu bukan kebanyakan lagi tuh. Keluberan. Tahu kan luber? Iya. Ember udah penuh sama air. Ditambahin terus. Namanya keluberan. Mubazir. Wa umruka ra'su malika, umurmu adalah modal hartamu. Jadi umur ini modal harta. Kalau umur udah habis, mau ngapain? Enggak bisa berkarya lagi, enggak bisa berkarya. Memberikan pertolongan kepada orang, gak bisa. Jangan buat diri sendiri, menolong orang buat diri aja susah. Wa alaihi tijaratuka, dan atasnya ada dagangan engkau. Wa bihi usuluka, dan dengannya, dengan umur, sampainya engkau ilan na'imil mu'abadi, kepada nikmat yang abadi. Fi jiwarillahi ta'ala, di sisi Allah Ta'ala. Fakulu nafasin, maka kalau begitu setiap nafas. Min anfasika, daripada nafas-nafas engkau, jauharun la qimata la'u, batu permata yang enggak ada harganya. Jadi nafas gini, nafas kita ini enggak ada harganya, enggak bisa dibayar. Jadi pergunakan ini waktu kita, jangan main-main. Ahli ilmu, waktu adalah ilmu. Pemburu harta, waktu adalah harta.
ahli zikir waktu adalah zikir. Wa iza fatala audalau, dan apabila luput waktunya enggak bisa kembali lagi. Tinggal nyesel aja, nyesel belakangan. Wayam bagi maka seyogianya Allah tafraha, bahwa engkau tidak gembira illa bi ziyadati ilmin au amalin salihin, kecuali dengan bertambah ilmu atau amal saleh. Setiap hari, kira-kira hari ini apa yang sudah ku lakukan nih hari? Oh alhamdulillah, gua udah baca salawat 300 ribu. Udah baca salawat 500 ribu. Alhamdulillah udah istighfar. Fa inna umma, maka sesungguhnya keduanya itu rafiqaka, teman engkau. Yashabanika, dia menemani engkau. Fil qabri, di kubur. Hatta yat haitsu yatakhallafu anka ahluka wa maluka wa uladuka wa asdiqauka, sekira meninggalkan daripada engkau oleh keluarga engkau, harta engkau, anak-anak engkau, orang-orang pilihan engkau. Ditinggalin semua kecuali amal kita. Enggak ninggalin. Makanya selagi masih sehat, banyakin amal kita. Jangan kita ya ditipu oleh keadaan kita. Gunakan amal kita sebaik-baiknya. Apa? Gunakan umur kita sebaik-baiknya. Gunakan. Pakai umur kita sebaik-baiknya. Jangan ada perbuatan yang enggak ada manfaatnya, apalagi sampai perbuatan yang bermaksiat. Main HP, melihat berita-berita, buang-buang waktu apa kagak tuh? Hah? Buang-buang waktu enggak? Buang-buang waktu. Begitu aja udah 1 jam. Coba kalau baca tasbih, baca selawat, udah 1000. Al-irabu irabnya wasrif lu amrin. Isrif fil amr ila taati mutalikan bihi waqtaka maqulun bihi wa qul lahu tawkidun lahu la tatrukan la nahiyatun wa fi majzumun biha mahalan. Mabniun ala fa'li wal fa'ilu fa'ilun itu mustatirun taqdir taqdirnya anta waqtan maf'ulun awwalun maf'ul pertama li tatrukan wa la tatrukan li'anahu maknan, li'anahu bimaknan, karena bahasan itu dengan makna tasiru, bimakna tasiru, dengan makna tasiru, jadi wasudan maf'ulu husani, maf'ul yang kedua ayla yasiru waktuka, janganlah engkau menjadikan waktu engkau sudan, ay muhmalan, tersia-siakan, min ghairi ibadatin, dari tanpa ibadat, jangan sampai waktu kita tanpa ibadah. Wa mutasailan halun, menjadi hal min fa'ilil fi'li, dari fa'il fi'il. Wa mutalikuhu, dan mutaliknya itu mahzufun, dibuang, aifi, maksudnya di dalamnya. Wa dzakara hadzihi al-jumlata, dan menyebutkan muslim akan ini jumlah ani aku kanaki la tatrukan, akhirnya ba'da ma ya qabla, setelah apa yang sebelumnya, litakiri, karena untuk menguatkan, isyaratun itu isyarat ila kamal i'tisa ihtimami, kepada sempurna ya mementingkan, bisrafil awqati ila taati, dengan mengalihkan ya waktu-waktu ya kepada taat-taatnya. Wallahu a'lam bishawab wa tasyiru.